Wah, parah banget guys game ini. Kata kalian game ini meniru Toka Boca, Mega World sampai My Town. Bisa-bisanya meniru 3 jenis game ya guys. Kira-kira semirip apa sih? Nah yaudah guys, kita langsung cus. Nama gamenya adalah Dodo Home guys. Dari luar sih terlihat normal ya, cute. Mari kita langsung aja mulai. Iya, selamat datang. Oh, tunggu dulu. Ini kan balonnya dari Mega World yang kucing-kucing tuh loh guys. Dan karakter ini dan ini, dua orang ini tuh persis banget kayak di Toka Boca. Iya. Ya sudahlah, kita coba lihat ya guys, siapa tahu nggak semuanya meniru ya kan? Permisi, saya mau lihat rumahnya seperti apa? Kok rumahnya begini? Heh, tunggu dulu guys, coba kalian perhatikan dengan baik-baik ya, ada berapa banyak barang Toka Boca di sini? Menemukan? Kalian menemukan? Iya guys, buku-buku ini, piala-piala ini, foto-foto itu. Terus tanaman ini guys. Iya, tanaman-tanaman itu. Terus apa lagi ya guys? Iya, tanaman sebelah sini juga. Dan juga kristal ini. Dan bendera itu. Banyak bener ya ternyata ya guys. Aduh, ini baru ruangan pertama loh ya. Oke, tenang guys. Jangan marah-marah di kolom komentar dulu. Jangan marah-marah ya. Sabar. Setidaknya kita bisa melihat ada anjing yang super duper gemoy di sini ya guys. Permisi Nona, apakah ini anjing Anda? Anjing Anda terlihat tidak normal ya. Apa kau tahu? Kepalanya besar, badannya kecil, kalau menggonggong. Iya, ya ampun. Lagu itu muter di kepalaku terus, guys. Omong-omong, aku penasaran sama ikannya. Kenapa kok ikannya cuma satu ya? Padahal akuariumnya sangat-sangat besar. Kenapa, Nona? Ya sudahlah ya. Apakah bisa berenang? Oh, bisa. Oke. Setidaknya masih bisa berenang ya, guys. Oke. Oh, tunggu dulu. Ruangannya yang sebelah sini tuh mirip banget kayak yang di My Town, guys. Iya. Oke, aku paham maksud kalian semua di sini, guys. Aku mengerti sekarang ya. Saat kalian semua itu bilang, "Kak, game ini meniru 3 game." Kalian semua tidak bohong. Iya. Wah. Lihat itu kulkas ya, guys. Kulkasnya minimalis ya. Cuma buah-buahan, terus ikan, keju, dan juga cupcake. Apakah di sini bisa makan seperti Toka Boca? Yuk coba kamu makan ikan. Ya, mari dimakan. Oke, bisa makan ya guys. Dan dia itu juga suka makan makanan yang mentah-mentah. Mantap. Gimana rasanya makan ikan mentah? Enak? Iya, aku curiga kamu bukan orang tapi kucing ya. Ada daging guys. Terlihat gosong, kamu yang masak? Bintang 1 itu gosong ya. Habis makan itu kita butuh minum ya. Tapi minumannya nggak bisa dituang kawan-kawan. Jadi ini semua pajangan ya. Ini kenapa ada spagettinya Toka Boca? Tapi guys, bedanya sama Toka Boca, spagettinya nggak bisa dibuka. Lihat nih guys, cuma bisa lompat-lompat begitu doang ya. Menarik sekali, itu bukan spagetti kawan-kawan, tapi itu squishy. Iya, squishy. Aduh. Ya duduk dulu ya, aku pusing melihatmu ya. Ini gelasnya menarik banget ya guys, lihat itu. Ini kecil banget gelasnya. Padahal gelas Coca-Cola-nya aja sebesar ini. Lihatlah ini perbandingannya kawan-kawan. Besar dan kecil, kalian tim yang mana ya? Aduh, ini aneh banget guys. Game ini unik sekali ya. Kita coba lihat di bagian depan ada apa. Hai bapak, bapak ngapain di sini bapak? Bapak mau main ayunan? Bapak mau main skateboard? Ini kenapa juga ada landak, tapi landaknya tuh ada buah ceri di atasnya. Oh, mungkin itu makanan si landaknya, guys. Ya kan, Bapak? Iya, Bapak mau main prosotan, Bapak. Ayo, Bapak, jangan malu-malu. Walaupun sudah tua begitu, nggak apa-apa main prosotan itu. Ayo, Bapak. Nah, pintar sekali. Omong-omong, ini apa, guys? Eh, ada ruangan rahasia. Space travel. Itu kemana ya, guys? Nanti kita coba jelajahi. Aku mau lihat-lihat dulu sebelah sini, guys. Ini apelnya banyak banget sih ya, guys. Wow.
Aku juga pingin sih guys punya pohon apel di rumahku. Kalau aku lapar tinggal petik-petik begitu ya. Hai Doggy, kau mau? Ya silahkan dimakan. Setidaknya anjingnya lucu ya guys. Ini tombol apa ya omong-omong? Ini tombol. Oh, di sini kita bisa panggil-panggil hewan dan hewan-hewannya terlihat seperti di Toka Boka. Terus juga ada bayi. Ha-ha. Terus ada ada Elsa di sini, guys. Kenapa ada Elsa di sini? Iya, Elsa, kau tersesat, Elsa. Iya. Terus juga ada cowok dan bapak-bapak. Oke, guys, aku penasaran banget ya sama si Elsa. Jadi sepertinya aku bakal mau nonton iklan buat bisa dapetin Elsa. Bentar, guys. Oke, guys, aku sudah nonton iklan. Tapi aku gak bisa mengambil si Elsa. Aku kena scam, guys. Aku kena scam, oke? Jadi buat kalian semua di sini, jangan jadi seperti aku. Gak usah nonton iklan, guys. Karena itu tipu-tipu ya. Bapak, aku baru saja kena tipu loh, bapak. Hah? Bapak, bapak gak prihatin sama saya? Bapak gak kasihan sama saya? Yaudahlah ya, guys. Daripada aku marah-marah, aku emosi. Lebih baik kita coba turun ke bawah sini ya. Itu ruangan apa, coba? Wow! Wow, ada kapak. Kamu terlihat masih muda ya. Kamu kayak anak SD atau TK. Gak boleh mainan begini, itu bahaya. Ada begini, ada palu, ada bor. Wow, apa anak-anak zaman sekarang itu kalau bermain tuh suka bermain yang berbahaya seperti ini, guys. Lihat tuh. Ngeri juga ya, aku jadi takut. Tapi ini kostumnya banyak banget pula ya, guys. Jangan-jangan pria di sini, guys. Cowok ini itu merupakan superhero ya. Ayo coba dipakai kostumnya ya, aku penasaran. Tapi topengnya besar benar. Kepalanya dia tuh kecil, guys. Topengnya besar, kepalanya kecil. Kalau dipakai, kepalanya pusing. Ya gak apa-apa, mari kita coba, guys. Ayo silahkan, dipakai. Dipakai. Dipakai, buat apa ini kostumnya kalau nggak dipakai ya? Ayo dipakai, dipakai. Wah guys, bahkan dia sendiri aja itu nggak mau pakai kostumnya. Karena apa? Karena berat ya guys. Ini berat loh, ini berat. Nggak bisa dipakai. Terus buat apa kamu beli kostum banyak-banyak begini? Ini namanya pemborosan. Ini juga siapa ini guys? Kenapa ada alien di sini? Wow, kenapa ada permata di situ? Aku bingung sekali kawan-kawan. Ganti baju. Guys, bajunya melayang sendiri guys, luar biasa ya. Yaudah deh, kita pergi tinggalkan ruangan aneh ini saja ya. Aku bingung deh guys, di sini tuh ada hati lope-lope begini tuh buat apa sih? Oh, buat kado. Kado-kado apaan? Kado-kado ulang tahun kah? Yaudah guys, kita pergi jalan-jalan sekalian mencari hati-hati ini ya. Di lantai 2, ada apa nih di lantai 2? Aku belum jalan-jalan ke situ. Wow. Ini persis seperti di Mega World ya kawan-kawan. Ada unicorn pula, lucu banget sih. Tapi ya meniru Mega World ya. Kita coba cek sebelah sini apa guys. Ini adalah kamar tidur ya. Iya, aku melihat ada kotak Toka Boka, ada piala Toka Boka. Ini ada piala. Kamu habis menang lomba apa, Mbak Neng? Lomba apa? Lomba meniru 3 jenis game, luar biasa. Aduh, kamu sadar gak sih kamu berada di game yang penuh dengan tipu-tipu? Yaudahlah ya guys, kita lupakan saja piala ini. Itu piala Toka Boka. Ada baju, kita bisa ganti baju. Ya dipakai dong bajunya. Hah? Guys, aku mau ganti baju, bukan ganti orang. Wow, ini sihir macam apa guys? Ini unik banget ya. Aku baru tahu sih guys, kalau kita ganti baju artinya kita ganti orang. Wah, keren sekali game ini guys. Di sini juga bisa gambar loh guys. Oh ya? Oh bisa. Tapi cuma ada 4 cat ya, sedih sekali. Ini kamar mandi. Waduh, ini kamar mandinya kok terlihat seperti gudang ya guys. Cerminnya kotor. Ini kenapa kok putus begini? Hah? Kok begitu? Waduh, apakah kita bisa cuci baju di sini, guys? Ini bajunya kotor banget loh ya. Iya, ayo dong nyala.
Wah, mesin cucinya juga rusak, guys. Apa coba yang nggak rusak di rumah ini? Aku bingung loh, guys. Apakah showernya bisa nyala? Showernya nggak bisa nyala ya, guys. Apakah bisa cuci tangan? Nggak bisa cuci tangan juga, guys. Oke. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, guys. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Aduh. Oke, ini sudah berapa hatinya? Kurang satu lagi, guys, hatinya. Ayo, kita coba cari lagi ya. Hati-hati. Nah, kita dapat kado nih, guys. Kadonya apa? Kadonya adalah roket. Wow, aku dapat roket, guys. Hah? Oh, sepertinya, guys. Ra, ini tuh sengaja dikosongin. Iya, supaya kita bisa nyariin mainan-mainan lainnya, guys. Tapi kalian emangnya mau? Kalau aku sih nggak mau ya, guys. Aku sih capek ya mencari mainan satu-satu gitu. Hah, pegel. Kalian kok bisa sih, guys, nemu game kayak gini? Aku heran loh. Tapi terima kasih ya rekomendasinya, guys. Game ini membuat aku semakin emosi. Ini game melatih kesabaran, guys. Jadi, itu dia, guys, permainanku di game Dodo Home. Iya, apakah ini muka bahagia, kawan-kawan? Tidak, aku depresot, guys. Tapi guys, kalau kalian suka dengan videoku kali ini, jangan lupa ya guys, di klik tombol like, di share, dan juga di subscribe. See you guys, thanks for watching, bye bye. Saatnya uninstall.